Coba lihat itu tanjakannya. Wis dihajar tanpa ampun pokoknya. Lanjut. Ini sudah hampir 2 jam perjalanan. Aduh, jalannya men. Bener mas, trekkingnya dari tengahku. Apa itu mas? Ono apa yuk? Weh, alhamdulillah kita sampai di situs yang pertama. Yaitu Candi Kursi. Seharusnya dari pos pendakian ke sini itu 2 jam. Jadi kita lambat 16 menit. Ya maklum lah, udah lama gak daki. Ya seperti ini, Candi Kursi. Ini mungkin dulu semacam goa pertapaan ya. Goa pertapaan pada masa keresian. Wah, di atasnya itu ada batu besar, ada pohon-pohon. Nah ini tadinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, ini ada semacam candra sengkala ini mas. Mas. Nah ini kan ada tulisan. Mungkin yang bisa terjemahkan bisa itu tahun berapa ini tulisannya. Jadi ini semacam kayak cerukan goa. Amit-amit, assalamualaikum. Nah, nanti seperti ini. Nah, di situ ada semacam kayak apa itu? Semacam kayak itu ya, apa pemujaan ya untuk menaruh-menaruh sesajiat yang lainnya itu. Jadi kira-kira dalamnya ini 1,5 meter x 2 meter. Disusun oleh batu-batu seperti ini. Nah, seperti inilah Candi Kursi. Oke, kita lanjut. Semangat, semangat. Ini mas. Iya, ini ada tahunnya. Tahun berapa ini? Sayang, saya nggak hafal. Nggak bisa kita pelajari tahunnya. Ya, seperti itu kira-kira. Mantap, mantap. Ada situs lagi ya mas? Situs apa? Nogorojo. Coba sih tak dekati. Mid. Relief. Apa itu? Mundur sih. Relief Nogorojo Nogogini. Di Nogorojo itu laki-laki, Nogogini itu cewek. Nah seperti ini ya. Seperti batu ya besar. Gambar Nogo apa? Iya gambar Nogo. Ya betul itu. Oh iya ada reliefnya itu ya. Coba saya dekatkan. Nah itu ada relief yang kiri itu Nogogini yang cewek. Yang kanan ini Nogorojo. Di reliefnya langsung sampai sini buntutnya, buntut sana, nah sampai ke sini itu reliefnya seperti ini. Dulu pertama orang-orang bilang, konon katanya dulu sebetulnya Candi Kursi itu yang ini, karena bentuknya seperti kursi bisa diduduki. Tapi yang sana itu tadi candi goa kursi, tapi ternyata dirobah ke sana candinya di sini diganti dengan relief Nogorojo. Lihat reliefnya sih mas. Waduh, ada iwae. Ini lah, cedul. Banyak ikannya berenang. Iya, ini reliefnya kan? Ya itu. Reliefnya Nogogini, itu Nogorojo. Mantap, mantap. Foto sih lagi nih. Shooting. Semangat ya.
ya inilah relief Nogorojo dan Nogogini. Sekarang saya duduk di reliefnya ya. Mudah-mudahan kita bersih-bersih seperti naga ya. Punya kekuatan untuk menjaga NKRI, untuk menjaga budaya Nusantara, budaya negara kita. Lanjut ke sana, nanjak lagi. Saya duluan, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.